Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada sesi ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, zakat fitrah dan zakat mal. Kita akan membahas tentang zakat mal. Nah, supaya kita bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, zakat mal pengertiannya adalah zakat harta. Dengan kata lain, zakat mal merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, setiap muslim yang memiliki harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakat jika sudah melewati batas waktu dan jumlah tertentu. Zakat mal biasanya disandarkan pada zakat emas dan perak, perdagangan, binatang ternak, hasil pertanian, dan harta temuan atau tambang. Adapun tujuannya mengeluarkan zakat mal adalah guna membersihkan harta. Dalil naklinya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Ya, jelas sekali bahwa khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan, sebagai sodakoh, sebagai zakat, tutohiruhum, untuk membersihkan mereka. Mereka apa? Ya, zakat harta itu, watu zakihim, ya, kalau tutohiro, itu membersihkan, watu zakihim, dan mensucikan. Wasola, wasoli alaihim, sesungguhnya berdoalah atas mereka, ya, inna sholataka, sesungguhnya doa kalian, sakanun lahu, membuat tenang bagi mereka. Wallahu, dan Allah, sami'un alim, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, seseorang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, ya, muzaki itu syaratnya adalah Islam, merdeka, baligh dan berakal, mempunyai harta yang sudah mencapai satu nisab atau sesuai dengan jumlah harta yang harus dikeluarkan, itu namanya nisab. Kemudian syarat hartanya, hak milik penuh, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Berkembang, memiliki potensi produktif seperti perdagangan, kemudian peternakan, pertanian, nisab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan. Ya, nisab itu batas minimal, ya. Di buku kalian ada, nanti silakan dicek, ya, nisabnya masing-masing. Lalu haul, itu berarti harta dimiliki satu tahun. Digembalakan di rumput tanpa membeli, itu khusus binatang ternak. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan, tadi seperti emas dan perak, binatang ternak, harta perdagangan, hasil tanaman atau pertanian, barang tambang, dan harta perdagangan atau yang terpendam atau rikas. Dan ada lagi zakat profesi yang ini sedang digalakkan, ya, di kalangan ASN. Ini sekarang ada namanya zakat profesi. Nah, sekarang contoh menghitung zakat. Ini jika emas, ya, jika emas harganya 400.000 per gram, muzaki memiliki 100 gram, berarti sudah masuk hisab, maka zakatnya berapa? 40 juta dibagi 40 sama dengan 1 juta. Nah, itu cara menghitung zakat. Jika punya emas 100 gram, maka zakatnya adalah 1 juta. Nah, 40 itu angka dari mana? 2,5% atau 2,5% itu sama dengan 1/40. Lalu jika menghitung pertanian, lahannya tak ada hujan, ya, berarti tidak membeli air. Maka zakatnya adalah 10%. Jika hasil panennya 1000 gram, 1000 kilogram, maka zakatnya adalah 100
Maaf, ini bukan 100.000 gram ya, tambah kebanyakan ya, 100 kilogram. Nah, ini salah ketik ya. 100 kilogram, bukan 100.000. Nah, yang berhak menerima zakat sebagaimana di dalam surat At-Taubah ya, ayat 60. Nanti anak-anak silahkan cek di Al-Qur'annya. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu atau zakat itu lil fuqara'i, bagi fakir, wal masakini, orang miskin. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Kalau masakin, orang yang dapat, yang masih bekerja tapi hasil pekerjaannya itu tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian wal aminina 'alaiha, orang yang ngurusi zakat. Amilin, orang yang ngurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hatinya sedang dilunakkan, atau ya mu'alaf gitu ya. Biasanya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqabi, dan orang yang hamba sahaya. Riqab itu beda dengan asisten rumah tangga ya. Kalau asisten rumah tangga itu dibayar. Kalau riqab itu tidak dibayar karena dia budak. Orang yang dibeli ya, trafficking mungkin gitu ya. Dibeli lalu dipekerjakan tanpa dibayar. Kemudian wal gharimina, orang yang banyak hutang. Wa fi sabilillah, dan sabilillah, wa bni sabili, dan orang yang di jalan Allah atau anak jalanan ya, atau ibnu sabil, faridatan minallahi, yang kita harapkan keridhaan dari Allah. Wallahu, dan sungguhnya Allah alimun, itu mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Lalu manfaat zakat banyak sekali ya, seperti yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 77, mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat, seperti di dalam surat At-Taubah 71, termasuk saudara seagama ya. Kemudian golongan orang yang mendapat petunjuk At-Taubah 18, akan mewarisi surga Firdaus Al-Mu'minun 10-11, mendapat balasan yang lebih baik surat Nur An-Nur, kemudian menambah karunia An-Nur 38, termasuk orang yang beruntung surat Rum 38, dilipat gandakan pahalanya surat Rum 39. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian anak-anak, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.